kalau kita ngomong ini adalah industri revolusi forex yang selama ini memang mengancam banyak bisnis-bisnis konvensional sebelumnya. Kenapa kita satu industri dihajar di tahun 2022? Karena kan memang satu sisi ada beberapa perusahaan yang 30% omset nasionalnya juga kacau nih karena robot trading kan 3 tahun terakhir. Nah, jadi teman-teman di sini yang mulai paham tentang hal-hal kayak gini ini kan ini hal baru gitu loh yang mendongkrak dunia industri forex. Kita 5 tahun industri PBK juga kan yang kita tahu kan dapat duit kan dari orang yang kalah ya, broker lokal udah 25 tahun di Indonesia ini gitu. Jadi ya mungkin akan kaget dan mesti kan yang dibahas ya semua itu aja gitu. Padahal kan kita dapat duit dari yang menang. Ini ada dua hal perspektif yang berbeda. Kita dapat duit yang kalah, sama dapat duit dari yang menang. Sekarang kalau dapat duit yang kalah ya benar kan? Gimana caranya? Coba yang pernah join di broker lokal nih. Satu sisi minimal apa? 1 juta. Karena mereka nggak mau resiko uang kecil-kecil di demo itu. Kantornya masih di demo. Gitu loh. Nah, kalau uang besar kan ya setidaknya perannya lawyer lah ya. Kalau ada masalah atau apa kan masih minta di ini gitu loh. Otomatis dapat duit, iya dapat duit berapa sih kalau ini? Saya yakin ya teman-teman pasti paham lah yang main di lokal-lokal seperti apa gitu. Makanya kita nggak mendiskreditkan apapun ya. Cuman intinya sama kan intinya kan ini revolusi gitu loh. Sama-sama juga sebenarnya di mana di Bapepti itu ada namanya dulu ada peraturan sentral dana berjangka sama penasihat berjangka itu sudah ada, tapi kan memang belum dibuat secara resmi aturannya seperti apa. Memang agak terlambat juga sih. Kan ada, dia kan ada PAM ya, tapi saya kan di pemerintah ada Bapepti. Saya satu sisi, ini memang benar-benar binatang baru yang apa di revolusi industri forex yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Makanya kan ada namanya PAM ya kan, Persentral Allocation Management Module, ada Multi Account Manager. Jadi teknologi-teknologi baru itu yang sebenarnya belum diatur gitu, secara aturan. Makanya kalau ngomong kita binatang baru mesti ya orang ngomongnya ini pasti pengusinan gitu. Padahal orang banyak orang pasar modal yang ngerti dengan hal seperti ini gitu. Makanya kalau kita ngomong insurance itu juga sebenarnya ya real policy juga, cuma kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur semuanya gitu. Makanya kita di sini kan taat dengan minta aturan apapun kita ikuti. Nah, kalau kita ngomong secara ketersediaan dana dan lain-lain, tadi ada yang bilang kalau satu sisi banking, ya memang ya ini udah mirip banking ya. Dan digital banking mungkin ya ke depan bus seperti ini gitu. Teman-teman tahu nggak kalau deposito juga kan nggak tahu diputarnya di mana. Tiba-tiba duit tumbuh aja kan. Gitu loh. Nah kalau yang di posisi kita ini kan orang tahu pergerakannya seperti apa, naik turunnya bagaimana ya kan. Terus sama aja kita di bank kan juga uang ditukar sama angka. Ada setor uang cash, ada ditukar angka. Ya. Juga bisa transfer antar itu. Tapi kan ada aturan-aturan baku yang jelas yang sudah diatur sedemikian rupa seperti itu. Makanya kan industri ini kan benar-benar mendobrak ketika kita membantu, ingat ya teman-teman, ketika waktu pandemi dulu juga ngerasain kan bagaimana robot trading ini benar-benar membantu. Nah, saya juga heran juga ya ketika udah masuk masa endemi seperti tidak berharga bisnis ini gitu. Terus saya juga sedih juga sih kenapa kok dianggap ini benar-benar ini. Terus teman-teman yang punya kuasa tentang view saya bukan apa ya, memang ada yang itu duit-duit Anda juga, itu hak Anda juga, tapi kan jangan perspektif telan mentah-mentah perkataan teman-teman yang di luar yang ngomong gini-gini Anda ikut diomongin seperti ini ikut
padahal ada manfaat di balik ini semua yang Anda rasakan harusnya. Tapi Anda lupa, ketika uang Anda hilang, Anda merasa uang Anda hilang, padahal enggak. Tapi Anda sangat mudah dihasil. Itu saat menurut saya harus lebih bijak lagi lah dipikirkan. Jangan dikira katanya uang hilang ini, uang kita memang diikat, memang kita benar-benar diblokir semua gitu. Oh ya, sampai sekarang kita semua berjuang di sini untuk bisa bertahan. Kita juga semua ngerasain tuh ya, teman-teman yang kena-kena itu juga kasihan sebenarnya. Mereka juga merasa industri ini semua satu industri dihancurin gitu. Oh, yang nyuruh-nyuruh lapor tuh juga bukan member loh ya. Kalian juga harus pahami itu. Selama kita bisa saling mendukung, saling bisa bersatu, bisa berpikir jernih. Ya memang satu sisi, oh ini duitnya gini. Iya. Ya itu kan apa ya, pemahaman yang sudah belum 25 tahun orang-orang ini ya, tadi telah broker bisa tinggal tarik ini. Ya nggak semua gitu. Mungkin ada beberapa trader di sini yang kadang duitnya dia modal 10 ribu, dia main full margin, bisa menang 300 ribu. Apa bisa langsung di withdraw? Saya yakin nggak, duitnya dikembalikan kok. Gitu loh. Jadi jangan dikira, emang kemarin beberapa tahun di 2022 ini beberapa broker broker juga kesulitan withdraw juga. Karena trust issue di dunia forex ini benar-benar lagi hancur gitu kan. Jadi kalau udah nggak ada orang masuk meskipun dapat duit dari yang kalah, juga bingung bayar loh dari mana. Gitu kan. Kita ngomong secara STP, straight through processing juga sama aja. Straight through processing itu kan juga nggak langsung ketika kita main nih dalam kita ambil sell nih kan pasti ada musuhnya untuk buy gitu loh. Jadi nggak semudah seperti itu. Pemain industri ini benar-benar rumit sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus bisa paham yang posisi yang kita dibilang seperti ini. Kayak kemarin pernah dibilang Mas Gilang belum ya, kalau nggak salah, yang masalah analogi tentang anak yang telat itu. Jadi jangan lihat satu sisi yang Anda bilang, oh ini duitnya dimakan sama founder, dimakan sama owner, jadi nggak seperti itu. Kalau udah mau dimakan dari kemarin, kemarin kita udah nyerah aja itu totalan. Buat apa kita berjuang sampai sekarang gitu. Kalau ujung-ujungnya kalian saling lapor, saling tuduh, ya buat apa? Kalau kita bisa bersatu, kita bisa bisnis ini satu-satunya loh kita udah bertahan. Kalau kita bisa bersatu, berjalan bareng, gimana aku rasain? Oh ya, sekarang juga ngerasain waktu itu gimana caranya dapat duit mudah kan. Karena sekarang bisa, kalian bisa apa di seperti ini, bisa sampai Zoom seperti ini bareng-bareng. Karena kan punya tujuan yang sama. Kalau kalian satu sisi bisa bersatu, terus kita punya pemikiran sama, aku yakin cepat normal kok. Karena kondisi orang-orang kan takut nih, pemerintahnya juga ketika ini disain, ntar ribut lagi, ntar rame lagi. Tapi ketika kita digoyang di luar gitu, terus kita bisa saling menutup, saya yakin kira cepat normal kok. Ya mungkin itu bisa dijadi renungan bersama lah ya. Jadi jangan bingung masalah ini, duitnya ada gak sih, bener gak sih, gini. Uang sumbernya ditutup. Ketika uang masuk dari luar di pasar negosiasi, itu kan harus banyak verifikasi gitu. Ketika itu diverifikasi, terus pas verifikasi tadi itu nggak sesuai yang ini, itu juga jadi pertanyaan. MetaTrader juga sekarang benar-benar lagi straight banget itu. Makanya kemarin di apa punya server kita yang ketiga kan, ketika kita coba untuk merubah rekening gitu kan, apa namanya, dihanguskan juga gitu. Jadi mungkin itu sih Mas Indra, jadi saya mau meluruskan beberapa hal yang harus saya gak tahu juga tadi mau ngomong gitu. Ya, Pak. Saya pernah ini ngobrol juga bareng sama apa waktu audiensi yang di mana itu ya, di hotel apa itu. Saya juga menanyakan gimana nih industri PPK, berani gak siap dan terima tantangan untuk perubahan besar gitu. Karena ketika kita ini aja, kredit aja udah dibuat perebutan. Apalagi nanti kan kita mau, kan intinya nanti konsepnya kan kita bikin ekosistem digital ya. Dalam itu ada forex, ada crypto, juga ada saham. Kalau ini bisa jadi satu sebuah super apps yang bagus, pasti beda gitu ceritanya. Ya mungkin bisa jadi renungan bersama lah ya. Kita menjelang akhir tahun, saya juga ingin semuanya juga bisa berjalan normal.
Tapi kalau kita asal jalan aja, trust publik nggak ada buat apa, meskipun konsep sebagus apapun tetap nggak bisa jalan. Kemarin kita, salahnya kan kita nggak ada konsolidasi yang tinggi gitu. Itu aja ada juga yang masih berpikiran liar yang inilah yang bilang masih, apa ya, meskipun diblokir seperti apa, ini banyak skema-skema yang tahu perlu dipecahin gitu. Kita nggak bisa ngomong frontal bagaimanapun, kita harus benar-benar, apa ya, ngikutin aturan, tapi ya kita juga harus bisa jalanin ini yang benar seperti apa sih. Benar-benar dibutuhin nggak sih sama rakyat Indonesia itu? Ya. Karena udah tinggal satu nih, gitu. Kalau kalian benar-benar ingin berjuang, ayo berjuang bareng. Jangan saling lapor lah, saling tuduh lah. Yang kata duit dimakan. Wonder itu yang terjadi di lapangan. Anggap aja kita orang jual bakso nih, contohnya jual borak. Semua dipikir jual borak, benar nggak sih? Ya. Itu loh. Coba pikirin lah, jangan terlalu kena pikirannya, memang kalian kasihan. Kita juga mohon maaf nih, kita nggak ada perlawanan apapun waktu itu, kita nggak ada konfirmasi apapun. Ya akhirnya ketika dibilangin, orang dibilangin apa ya, sesuatu hal jelek terus, ya akhirnya orang akhirnya mikirnya ke sana. Apapun asumsi yang di luar ya. Yang penting kita niatnya lurus, udah itu aja. Terserah orang mau ngomong apa. Itu sih, itu mungkin sedikit konfirmasi dari saya, coba dirundingin bareng lah. Kalau omongan saya salah, saya mohon maaf, tapi intinya saya di sini memperjuangkan hal yang benar dari tadi. Tolong itu dipikirin benar-benar lah. Ya. Karena semua yang udah kita lakuin, ini udah kita lakuin secara maksimal. Kita nggak ada nahan-nahan, benar ngapain kita nahan-nahan? Apa juga kita juga butuh duit, gitu. Kita juga butuh apa namanya pemasukan. Karena dari Februari juga stop deposit kok. Apa yang kita juga bayar? Ya. Jangan dikira kita makan duit member ya. Saya cuma ingin ngejelasin itu aja sih. Jadi teman-teman benar-benar pahamin lah masalah itu. Artinya kita, posisi bisnis kita ini lagi benar-benar dicoba. Dan saya yakin kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau kita benar-benar bisa bersatu. Ya. Itu sih. Ya cukup segitu dari saya ya.